Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Besia for You. Jadi di sini udah mengupload visual design yang ketiga, so gue excited banget, gue pengen lihat dulu dari episode 1, kedua, sekarang yang ketiga. Apakah akan unik atau swag lagi? Kita akan lihat sama-sama. So itu kalau suara para bling yang melihat seluruh, terus kita tetap bisa di sini. Nanti gue start update seluruh, terus gue tetap bisa di situ. Untuk semuanya pengen upload sih gue aja. Nanti gue akan coba untuk ngomong sama mungkin, oke? Di samping sudah ada visual teaser yang ketiga, so in 3, 2, 1, Lisa, please hit me, let's go. Apa nih, serba putih nih. Oke. Okay. Oh, swear gue kaget. Kok serem banget nih ya. Gue kira rambutnya sepanjang gitu loh. Kayak kuntilanak guys, asli. Gue kaget. Oh, ada suara jantung gitu. Ya ampun. Bentar. Kenapa dia jadi Tarzan di sini? Ah, ini apa nih? Gitu doang. Tanggal 10 September, guys. Entah mengapa, tapi semakin kemarin gue kayak semakin bingung tentang apa sih nanti konsepnya Lisa. Karena yang pertama, dark itu kan warna merah, dark itu okay, swag banget, gokil. Yang kedua, dia kayak lagi di asap-asapin gitu, kayak powerful banget, swag juga. Nah, ketiga ini tuh kayak wow, gue belum mendapatkan benang merah dari ketiga visual ini loh guys, visual teaser ini. Wah, ini yang bikin gue semakin penasaran tentang konsep soul-nya dia nih. Waduh, ini unik sih, ini unik banget. Wah, tatapannya guys, matanya, oh man. Gokil, ini unik banget sih, gue pengen lihat full MV-nya, segera. So itulah dia visual teaser yang ketiga, semakin penasaran, semakin bikin bertanya-tanya. Dan gue gak sabar untuk tanggal 10 nanti, so untuk kalian semua para bling, silahkan subscribe. Lalu gue bisa soal tentang Blackpink ataupun step membernya. Selanjutnya gue juga, atau tentang mereka, nanti gue akan coba untuk bersihkan semuanya, oke? Okay? So thank you and see you in the next one, Blackpink aja, bye-bye.